Berkat doa dukun Indonesia, Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia di Qatar. Sebuah keajaiban sepak bola terjadi ketika Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Asia di Qatar. Di balik kesuksesan ini, ada cerita menarik yang melibatkan seorang dukun Indonesia yang doanya menjadi viral. Raden Rara Istiati Wulandari, dukun asal Indonesia ini menjadi sorotan setelah sebuah video singkat menampilkan dia sedang memberikan doa untuk kesuksesan Timnas Indonesia beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Raden Rara Istiati Wulandari memohon kepada Tuhan agar memberikan kekuatan dan perlindungan kepada Timnas Indonesia dalam setiap pertandingan mereka di Piala Asia. Meskipun awalnya banyak yang meragukan keampuhan doa dari seorang dukun, namun kejadian di lapangan sepak bola membuktikan sebaliknya. Timnas Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai underdog mampu memberikan performa yang memukau dan meraih hasil-hasil yang mengesankan di fase grup. Prestasi yang paling mencolok adalah kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas salah satu favorit juara dalam pertandingan yang disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia. Gol kemenangan tersebut tercipta di menit-menit akhir, menandai kebangkitan luar biasa yang mengirimkan gelombang kegembiraan ke seluruh negeri. Keajaiban semakin nyata ketika Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Para pemain dan staf pelatih tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Raden Rara Istiati Wulandari atas doanya yang diyakini membawa berkah besar bagi mereka. Tidak hanya itu, dukun tersebut juga mendapatkan perhatian dari media internasional yang ingin mendalami lebih jauh tentang keunikan budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kekuatan spiritual dalam mendukung prestasi olahraga. Raden Rara Istiati Wulandari pun menjadi sosok yang dihormati dan diakui kontribusinya dalam kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia. Dalam momen kebersamaan yang penuh sukacita, bangsa Indonesia bersatu untuk merayakan pencapaian gemilang ini. Doa dari seorang dukun telah membawa inspirasi dan harapan bagi seluruh negeri, membuktikan bahwa dalam olahraga, setiap bentuk dukungan dan keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekarang, mata dunia terus memperhatikan perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia. Dengan harapan bahwa keajaiban ini akan terus berlanjut dan membawa negara ini ke puncak prestasi sepak bola internasional.